rekan coba. Sumpah baunya itu loh, aing enggak suka. Terlalu keju banget, kejunya itu kayak enggak masuk ke minyak gitu ya. Aing enggak suka. Menurut penciuman. Ini sih kelihatannya sih nggak terlalu pedes, soalnya ini juga kayak bisa, ya
Enggak. Nah, selamat makan. Makan guys. Makan ya guys. Ini 5 ya. 5. Kita pengen cobain sih apa 4. Itu 4. Sombong sekali ya, tapi ini tuh enaknya apa? Bumbunya tuh gak banyak ya. Jadi pedasnya tuh masih bisa ditahan. Kalau di sana tuh bumbunya banyak. Ini gak pedes ya guys, 5. Kebohong loh. Salah itu tuh pecinta pedas. Pedasnya tuh lebih gila daripada aku. Mungkin dia bisa makannya level 10. Oh, ya. Tapi ini sumpah bumbunya tuh gak banyak. Iya, lebih dikit tau. Ya, lebih banyak ya. Kalau bumbunya banyak tuh betul. Untung beli levelnya lebih tinggi dari biasa. Ini dia. Bagaimana Rahma? Jadi kita mau bikin 3 bungkus aja ya. Gak usah banyak-banyak. Pertama juga agak kenyang. Kenyang gak sih? Kenyang banget. Lumayan kenyang. Kenyang. Ya. Jawa yang banyak ya? Yang banyak. Kalau capek nolong banget. Coba level 5 aja jadinya. Kita mau nyobain level 5 nya. Kayak endorse banget ya. Padahal ini gak endorse loh. Oke. Kemasan level 5 nya warnanya merah. Kayak gini. Itu level berapa? 3. Masih tulisan levelnya? 3. Ini yang level 3. Ini 3 juga. Level 0 ya? Okay. Ini 0. Ini 0 kayak gini. Jadi ada ya, cobain satu-satu enggak? Yaudah, 3 sama 5 aja. Biar tahu aja kan bandingan pedasnya. Ini 0 enggak usah. Oke, okay, jadinya level 3 sama 5 ya? Yes. Kita bikin terpisah. Oke. Okay. Kayak gini. Bumbunya yang ini level apa? 5. Ya? Terus kayak bumbunya kayak wangi keju ya? Iya. Ini kayak pas keju gitu keju ya? Iya, karena pas dia keju kan. Ya sih.
Wow. Ini pedes kayak ya. Wow. Tapi dia porsinya kecil gitu loh. Iya, pasti goreng ya? Iya. Goreng semua deh. Semua ya. Ini enggak boleh kayak kue ya? Iya, yeah, dia pakai mangkok. Coba kita lihat bumbu mie kuah. Yang oh, mie kuah. Kuah kecup pedes. Kuah dua-duanya. Mie kuah. Baru tahu kirain goreng. Lah, dengan yang di sore kita juga itu lagi. Kuah tapi kita makannya goreng. Pantas kan? Pantas kali ya. Ini bocahnya kan mie kuah keju pedes. Ayo udah kita. Ya udah, dikasih air lah. Nyemok-nyemok aja. Oke, bumbunya ternyata sama ya, kuning juga. Iya. Cuma mungkin yang membedakan nanti di yang kata ini minyak-minyaknya deh. Ternyata ini adalah mie kuah, saya baru tahu, kirain goreng. Makanya, makanya ini gambar begini. Mana oh, itu sama aja ya. Dari segi ya, bumbu sih sama ya, guys. Sama. Udah pedes. Udah pedes, guys. Pedes banget. Oke. Okay. Level berapa tadi? Enggak tahu. Oke, sama ya. Bedanya di bumbunya doang deh. Oke, kuah. Iya. Kuahnya dikit aja, jangan terlalu banyak. Udah. Lagi lah namanya juga mie kuah. Kuah. Oh iya. Jangan-jangan lagi-lagi dikit lagi. Op. Gimana sih? Masa mie kuah airnya enggak ada? Belum pernah kan? Masak yang kuahnya, kalian bikinnya kuah tapi goreng kan? Gue pernah, gue Indomie seblak pertama kali gue bikin goreng. Cerika juga, masak soto nggak ada air. Gue nggak bisa, terlalu asin. Ini nggak asin. Oke. Apa-apa. Gak enak banget. Kuahnya ya, wangi. Kuahnya jangan dibuang dulu ya, nanti siapa tuh. Ya, ya ini wangi banget sih. Aduk. Wangi cici. Ini yang lagi diaduk pertama tuh level 5. Dilihat yes. Dari warnanya. Di sini enggak kelihatan pedes ya? Iya ya, kelihatannya enggak pedes ya. Tapi kalau kalian tapi wanginya itu ada wangi cheese-nya. Aduh, gua ngeri. Pernah cobain yang goreng tuh lumayan kok. Lumayan loh. Yang ini yang level 3. Wow. Aku takut. Tidak, jangan takut. Bukan wangi cheese-nya itu loh kayak enggak masuk ke mie-nya kayak enak. Iya, kayak enak gitu. Malah kemarin gua enggak habis tahu bukan karena pedes, karena ya baunya itu kan. Yang goreng juga terlalu cheesy banget. Terus menurut gua kayak itu tuh oke, okay. Okay. Itu pendapat kalian saat kalian makan sendiri-sendiri. Mari kita makan bersama-sama. Let's go. Ya, yeah, kita sudah dempet-dempetan yeah. Di angkot 45 penuh 45 penuh. Sekarang kita cobain mie-nya. Ini yang level 5. Ini 3. Oke, ini pintu. Dan penampakannya sih nggak kelihatan enggak, beda ya. Iya. Penampakannya sama-sama mie. Kuahnya udah mulai hilang ya. Iya, kayak gini. Rakan, coba. Rakan. Sumpah, baunya itu loh. Aing enggak suka. Terlalu keju banget. Kejunya itu kayak enggak masuk ke mie-nya gitu ya. Aing enggak suka. Menurut penciuman. Ini saya duluan nih. Yeah. Rakan. Rakan mau saya bagaimana dulu? Bagaimana? Asin. Ya karena kuahnya dikit. Enggak pedes. Enggak pedes. Kalau dikuahin enggak pedes. Walaupun yeah. Ini level 5. Enak. Rasanya lebih cenderung ke keju. Betul. Apa gara-gara di itu ya? Ini itu kuahnya dikit kali. Aduh ini mah asin banget. Kita tambah kuah. Tambah kuah sih. Iya. Tambah kuah. Asin, guys. Gak ada pedas-pedasnya ini 5. Asinnya asin banget. Asin banget. Asin keju gimana sih? Iya. Pernah makan coba yang keju itu? Iya. Mirip. Gua banyakin deh kuahnya. Aduk dulu.
Kalau level 5 nya aja nggak pedes, apalagi level 3, apalagi level 0. Itu dari mie ya. Coba kuah. Ini kuahnya tadi ditambahin lagi. Masih asin. Asin. Enggak asin tapi keju banget. Oh. Udah aku udah doyan berah. Iya, enggak asin, keju banget. Ini kayak ini enggak makan-makan garam. Kenapa ya hari ini tuh kita makan zong semua ya? Ciki orin yang keju itu dikasih air ini rasanya. Coba cobain yang tiga. Apa bedanya coy, 3 sama 5? Ya sama aja sih sebenarnya kayaknya ya. Untung cuma nyobain 2. Untung enggak masak. Enggak, kalau yang goreng ya lebih enak yang goreng, guys. Tapi pedes. Tapi ada yang versi gorengnya. Ada. Ini kayak makan kari. Kari tapi kari keju. Mio. Enggak pedes. Ya, asin. Ini tuh highlight-nya tuh keju sih. Keju banget ya. Kalau makan mie-nya aja kayaknya sanggup deh. Iya. Tapi kalau kuahnya no. Kuahnya parah banget, bikin lek gitu sih. Iya, enggak masuk. Enggak masuk. Bikin enak. Jadi kalau menurut kami berempat sepakat kalau kuah tuh enggak terlalu enak. Iya. Mungkin orang yang suka keju kali ya. Iya, mungkin orang yang suka keju kayak doyan deh. Ya. Aku juga suka keju tapi enggak kalau ini. Yang banget suka keju. Kayaknya harus yang profesional keju ya. Iya. Ya ini keju banget, enggak pedes. Iya, keju banget. Dia tadi aduk. Ini udah kayak aduh ini bakal pedes banget gitu. Iya, kira itu bakalan enak pedes gitu kan. Pokoknya hari ini ekspektasi kita soal ricis tuh agak sedikit berbeda. Agak sedikit nono ya. Nono semua ya. Ya udahlah, karena udah terlanjur kita bikin ya. Makan karena lain. Ini sama-sama nggak pedes. Pedesin ya. Jadi ya udah. Ada sini ya. Ke pinggir garpu nih dong. Kalau minyak doang nggak terlalu berat. Kalau minyak sebenarnya enak sih. Iya. Kecil. Harusnya bumbu kejunya itu tuh. Kuat banget kejunya. Dipisahin nggak sih? Ya, jadi kayak ya. Iya, kita bisa tenakar kejunya gitu loh. Iya, ini tuh terlalu keju banget. Keju banget. Kayak kebanyakan keju. Bener, jadi bener. Bumbunya cuma keju sama chili oilnya doang. Iya betul. Ini fix kejunya aja sih. Sebenarnya minyak udah enak. Kita makan minyak aja guys dari tadi. Gak makan kuahnya ini. Gak sanggup ya. Gak mau. Enak. Apalagi tadi kita makan ricis, cuman tadi juga terus minumnya susu tambah sekarang mie keju. Keju susu. Hari ini zong. Kita lain kali. No good. Semua ya guys. Ntar gue kayak misue. Misue ya. Ice cream. Masih sama sih habisin. Gue enggak deh. Gue enggak mau. Saya aja deh. Ya udah. No. Sesuka-sukanya saya sama keju tuh enggak suka dicampur. Bau enggak sih? Kan bau sih. Rasanya enggak cocok. Iya, enggak match. Enggak cocok aja. Ya. Saya bukan doyan ya. Sayang, guys. Benar. Kita saya enggak ada yang mau makan. Aku sih no, makasih. Tadi kita dapetnya banyak banget lagi. Untung kita cuma 2. Iya, kita 3 loh. Kita dapet 3 pack. Tapi kita dapet 15 bungkus. Sisanya mau dikemanain? Nah, kita bagi-bagi aja. Jual aja kali ya? Jual lagi. Mungkin kalau kalian mau, kalian bisa komen ya. Instagramnya aja nih. Kalau enggak, DM aja ke Instagram aku. Kita kasih yang ada di deskripsi kita ya. Iya. Gak usah kasih giveaway deh. Saya kasih ikhlas. Iya, saya kirimin ke alamatnya. Kalau kalian mau, tulis di komen atau DM aja. Ya, free. Free. Donasi. Iya, ongkir ditanggung ya. Ongkir tanggung sendiri. Nih kuahnya kita nggak. Iya. Benar-benar kuahnya kita nggak makan. Kuahnya orange banget. Ini lebih merah dibanding yang ketiga. Iya, kalau ini kayak lebih orange. Sama aja
Kan lucu dulu. Ini tuh cabenya kalah sama si kejunya. Iya, ya. Kebanyakan kejunya. Nah, ini cuma chili oil dikit banget. Harusnya ada bubuk cabe lagi sih. Nanti jadi, kita taruh ini ya, bon cabe. Iya ya. Tapi tambah enak enggak sih? Ya. Kayak rasanya jadi bon cabe. Jadi iya jadi aneh aja. Oke. Perut sih kenyang. Iya. Tapi kurang. Tapi hati ini, aku tidak kenyang. Iya. Ini tipe-tipe kenyang yang 5 menit kemudian udah lapar. Iya. Kayaknya kita bisa jajan lagi deh. Jajan lagi. Oke. Thank you banget ya buat kalian berdua udah nemenin kita berdua makan. Dari jauh-jauh nih, Papua sama Aceh. Tapi mohon maaf ya kalau hari ini ekspektasinya tuh enggak bagus banget. Mohon maaf sekali lagi. Enggak apa-apa. Tapi kalian tetap harus ya di subscribe, like, comment, dan share. Dadah. I love you. Sayangnya. Pak, ntar saya kirim-kirim hadiah dari Papua.